Pelepasan cukai satu hal, tapi kita faham balik konsep Islam ya, dalam wakaf ya, yang telah terkubur. Dan kerana tu orang yang baru sedar ni dia permainkan, perkecilkan. Dalam sejarah Islam, wakaf adalah antara institusi kewangan di luar kerajaan yang besar peranan dia. Ya. Dalam sejarah di Turki, baik di Mesir, di negara lain, di Iran, di Tunisia, dalam sepanjang sejarah, wakaf ini 1/3 petani, tanah pertanian pernah menjadi tanah wakaf. Maknanya orang miskin menanam atas tanah yang diwakafkan. Universiti Azhar ditubuhkan atas wang wakaf. Ya. Pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi zaman Islam dibiayai oleh duit wakaf. Dan wakaf dikembangkan kepada hospital, selain daripada pendidikan, kepada taman-taman, kepada perkara-perkara lain. Dan wakaf di luar kerajaan, ya, bukan dikongkong oleh kerajaan. Ya. Dan bila kita hidupkan balik sistem wakaf ini, harta-harta orang Islam yang terbiar seperti tanah-tanah, rumah-rumah yang terbiar yang dimiliki oleh datuk nenek, anak-anak dah pindah ke Kuala Lumpur, semacam saya terima daripada Besut semalam. Ya. Dia akan jualkan tanah peninggalan mak dia dengan rumah lama untuk dia wakafkan pada lebuh raya. Jadi potensi dia sangat besar. Ya. Tapi oleh kerana benda ni baru, maka orang kita mudah menggelabah. Padahal dalam sejarah, kalau buka internet tu, sistem wakaf ni pernah satu masa, sampaikan burung-burung di musim sejuk pun dapat makanan daripada harta wakaf. Dan Universiti Al-Azhar, dia punya aset sampai dia boleh membiayai. Kemudian bila Mesir merdeka, baru di kerajaan negara, kerajaan milik negara kan wakaf tadi. Tetapi sebelum ni Universiti Al-Azhar hidup dengan duit wakaf. Ya. Jadi institusi ini kita nak cetuskan balik. Jadi mula-mula ni ramailah orang ragu-ragu. Ya. Dan dengan wakaf ini kita can go worldwide. Dia bukan untuk orang kampung RM1-2 saja. Institusi lain di luar negara pun boleh. Dan macam kata dia dapat duit cara yang tak baik dulu. Dia nak halalkan balik macam keluarga Saddam ke, keluarga Gaddafi ke, keluarga siapa-siapa ke, dia boleh wakafkan. Tak mesti wakaf pada kerajaan Kelantan saja. Mana-mana institusi. Jadi potensi wakaf ni adalah besar. Sampai kiamat orang dapat pahala kerana kita bolak buat apa nama ni, kemudahan untuk public. Jadi mentaliti seperti ini yang kita kena terapkan. Jadi apatah lagi kerajaan pusat, dia ada duit. Nak bagi bring boleh, nak buat lebuh raya tak boleh. Macam mana?